Kadang-kadang kita selalu pergi tengok tempat yang jauh. Kita lupa tempat yang dekat. Saya kebetulan baru ni saya duk tengok duk hantar anak saya ke sekolah. Ada satu rumah di Mengkuang ni. Rumah guru. Saya ingat rumah ni tak ada orang ke apa, buruk tu. Belakang sekolah Mengkuang. Jadi saya buat kata kat satu hari saya baru-baru ni saya kata kat Zajah saya, kita pergi belah malam tengok. Ada orang ke duduk rumah berlumbang, tingkap pun tak ada, pakai bubuh dengan kain dia, kayu halang sekeping macam tu ya. Jadi saya pergi malam, saya tengok dekat, mula nampak macam tak ada orang, tapi saya tengok dekat ada macam lilin nyala lah rumah. Saya pergi, saya tanya, tapi bagi salam, dan orang dia, ada tuan rumah tu perempuan dia keluar. Saya tahu ada orang rumah ni. Orang kata kami duduk sini. Dia bagi tahu dia ada 7 orang anak. Rumah kecil. Tak ada elektrik. Tanya suami dia tak ada. Kerana suami dia keluar pergi cari kotak dengan barang-barang terbuang untuk dijual. Jadi saya bagi sikit sumbangan. Alhamdulillah. Kemudian saya kata tunggu sat, saya keluar pergi cari makanan apa semualah. Patah balik. Untuk membolehkan saya masuk rumah lah. Jadi saya masuk dengan isteri saya. Anak yang kecil lah. Masuk sekali. Rumah tu hangat lah, kecil. Berlubang sana, tingkap tak ada. Tak ada apa? Tak ada tingkap. Tingkap orang boleh terjun masuk gitu ya. Dinding pakai zen. Lantai pun pakai lantai hampak dengan tikak macam tu ya. So, saya pun tengok rumah dia memang panas kita duduk kan. Tanya apa keperluan dia, dia bagi tahu zakat dan bagi kat dia 350 sebulan. Tapi duka cita lah. Di Malaysia saya tak tahu dia dapat brim ke tak. Akhak dapat. Saya balik, saya tengok sat anak saya yang kecil habis nyamuk gigit. Artinya macam manalah anak-anak dia duduk. Kadang-kadang kita selalu pergi tempat dakwah yang jauh pun bagus, alhamdulillah. Tapi kita pun juga jangan lupa juga kadang-kadang keperluan dakwah pada tempatan kita.